Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku. Oke teman-teman, jadi video kali ini tuh Nella bakalan ngebahas yang lagi viral. Apa sih yang lagi viral itu? Nih, yang berseliweran di Facebook ya, mengenai ular, siluman ular. Bukan ya, mengenai bed cover atau spray gitu, spray ular. Nah, buat kalian yang penasaran gimana, apa sih yang bikin viralnya itu? Nah, buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu channel aku di bawah. Terus jangan lupa juga buat aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita ke gambarnya. Nih, jadi di sini adalah punya beberapa gambar ya yang bikin geli. Mungkin buat kalian yang fobia ular atau semacam hewan melata, kalian jangan lihat deh ya. Takut soalnya, takutnya kalian gak kuat gitu. Nah, jadi untuk gambar yang pertama kita lihat nih, gambar spray ular. Ular hijau, hijaunya itu lucu banget nih. Kayak begini. Bisa kalian lihat ya. Nih, aku bakalan geser duduknya di sini. Jadi di sini bakalan buat nampilin gambar-gambarnya. Oke, yang pertama di sini ada ular. Nih, ular-ular hijau, hijau banget kalau aku diperbesar nih ya, diperbesar. Ini kayaknya cocok deh buat yang suka apa sih, hewan melata kayak Bang Panji gitu ya. Kalau macam orang-orang kayak aku mah, ih takut banget. Kalau dikasih gratis juga gak bakalan dipakai kayaknya. Ih, ini mah gila banget ini. Soalnya ini mah apa sih, kepala ularnya gede gitu. Ini mah namanya apa sih, bukan spray ya, tapi bed cover gitu. Jadi emang segede itu, setebal kayaknya bahannya juga. Terus kalau menurut aku ini itu produknya bukan produk Indonesia ya deh, kayaknya ini produk dari luar negeri. Nah, lanjut lagi kita ke yang kedua, gila. Yang kedua mah ini, lihat deh kalian. Ini ih, gila banget ini mah. Itu ularnya kayak yang apa sih, berbelit-belit gitu. Ih, merinding lihatnya juga. Kayaknya kalau apa, kalau dipakai tidur kayak apa gitu deh, kayak tidur diserang ular gitu. Ini mah ih. Ini kayaknya buat kalian yang misalkan pengen balas dendam sama mantannya, bisa ngadok kayak begini. Spray ular, ih gila. Biar tidurnya nggak nyenyak gitu, digentayangin sama ular. Gak boleh ya, gak boleh gitu, gak boleh. Kalau ngasih kado ke mantan, yang bagus-bagus aja. Terus lanjut lagi nih, di sini ada ular putih. Kalau ular putih sih menurut aku ini ya gak terlalu menakutkan sih ya. Cuma ya tetap aja itu kepala ular gitu yang menakutkan ya. Kalau si badannya yang melengkung-melengkung warna putih itu ya gak terlalu biasa aja gitu. Nah, lanjut lagi di sini nih. Ih, apaan ini? Ini mah kayak monster. Ini matanya. Ularnya hijau, hidungnya, lubang hidungnya juga gede banget ini. Kalau tidur di sini kayaknya tidur ini apa gitu di pangkuan ular gitu, di pangkuan ular hijau, ular raksasa. Terasa ada di hutan gitu, ada di mana gitu, kayaknya agak bakalan nyenyak. Bahkan mungkin yang fobia gak bakalan bisa ini tidur 7 hari 7 malam kayak. Terus lanjut lagi nih, ini yang tadi masih gede, gila ih. Geli tau liatnya, itu matanya, hidungnya. Cuman gak ada lidahnya doang. Ularnya kayak yang lagi gini nih. Aku lagi bete, wajah aku dijadiin spray katanya. Terus lanjut lagi nih, di sini ada ular ih. Ini sedikit merinding ya, soalnya ini tuh si gambarnya bagus banget gitu. Jadi kayak nyata gitu loh. Nih, warna yang hitam coklat kayak gitu. Terus putih-putih, terus di bantalnya juga kayaknya kalau lagi tidur terus madep sini, pas lihat ini ada kepala ular, kayaknya bikin jantungan gitu ya. Terasa disiksa gitu, disiksa mau pelan-pelan ke liang lahat. Ini mau uji nyali. Kayaknya buat kalian yang mungkin bereksperimen gitu ya, kayaknya ada nyobain rasanya tidur di spray yang gambarnya ular gitu. Mungkin kalian yang nyalinya apa itu terlintas buat pengen gitu ya, bisa kalian coba deh. Tapi gak tahu di mana belinya ini mah. Terus lanjut lagi nih, kalau sekarang ada yang lebih unik-unik lagi. Ini mah bukan serem tapi lebih enak, lebih mantep gitu ya. Nih, yang pertama di sini ada spray durian. Duriannya gede-gede banget tuh, lihat. Aduh. Ini yang para pecinta durian kayaknya kalau tidur ini bakalan nyenyak gitu ya. Usap-usap aja gitu si bantalnya. Kali aja kecium gitu bau duriannya. Kayaknya kalau ditidurin gitu, aduh, serasa ini takut cucuknya gitu. Cucuknya durinya gitu nusuk ke punggung. Terus lanjut lagi nih. Di sini ada campedak nih, campedak sama daun monstera kayak gitu. Ini mah lebih kayak apa sih, estetik gitu, cuman pakai campedak kayak gitu. Campedak atau apa sih, ini juga apa, durian gitu, gak tau deh. Nah, terus lanjut lagi nih, ini mah cabe, aduh pedesan nih. Misalkan kalian yang pengen tidur di tumpukan cabe, ini ngerasain gitu ya. Serasa tidur di tumpukan cabe, bisa nih beli yang motif cabe ini.
Serasa lihat cabai raksasa gitu ya, bertebaran di atas kasur gitu kan ya. Nih lanjut lagi. Oh ini mah ada lobster. Ini mah nih ada gulingnya. Gulingnya itu plus sama si apa sih? Ini teh tangan lobsternya nih. Eh bukan lobster, ini teh kepiting. Kepiting gitu ya. Si tuan crab tuh uang. Nih ini itu apa sih? Tuan crab kayaknya nih lagi buka usaha gitu. Usaha apa nih? Usaha spray ya. Dan crab patty dari spray. Cuman tuan crabnya yang jadi korban dipoto tuh. Aduh, tuan crab. Nih, terus lanjut lagi di sini nih. Ini yang paling bisa bikin tidur nyenyak. Tidur di tumpukan uang dolar. Gepokan lagi uangnya juga. Coba lihat tuh. Kayaknya bakalan nyenyak ya, gak mau bangun gitu. Ini aduh serasa di surga dunia gitu, serasa di atas uang yang bertumpuk-tumpuk seandainya nyata, tapi itu cuma gambar doang gitu ya. Bagus sih, bisa dicoba nih. Anak pengen ngerasain jadi anak sultan atau jadi orang kaya kayak gitu. Aduh tidur di atas tumpukan duit. Terus lanjut lagi nih, ini mah salad, ada bukan salad doang, ini mah macam-macam nih. Ada ayam bakar, ada nasi. Rasa tidur di atas remeh gitu. Kalau kata orang tua zaman dulu, jangan tidur di atas nasi atau jangan tidurin itu, misalkan ada remeh di belakang nih. Apa remeh gak? Remeh itu nasi kayak yang cuma nasi bekas, cuma satu apa dua butir. Gak boleh, nanti bisa-bisa mimpi buruk katanya. Kalau kayak gini mimpi buruk apa mimpi indah ya? Terus lanjut lagi nih. Ini apa? Oh ini barbecue. Tapi ini ada apinya, kayaknya kalau tidur di sini bisa-bisa panas nih, serasa dipanggang. Nanti kita yang jadi barbeque-nya. Terus lanjut lagi, ada sup ini mah. Sup, kita tidur di atas panci. Berisi sup daging. Aduh, ini mah kayaknya kalau lagi bulan puasa terus tidur di atas kasur, yang ada malah menggoda gitu ya, bikin lapar. Lagi, ada es nih. Dessert ya kayak gitu. Ini mah bikin menggoda, nanti yang ada kalau mau tidur pengen minum ini dulu gitu. Apalagi kalau misalkan yang ngidam, ibu-ibu hamil yang ngidam pas lihat pas mau tidur, ayah pengen beliin ini dulu dong gitu. Ngidamnya aneh-aneh kayak tengah malam pengen minum yang dingin. Nah udah dari mulai yang pertama yang jijik-jijik tuh yang viral mah yang ular. Emang sih yang ular itu tuh banyak pro dan kontranya juga ya, karena sebagian orang fobia gitu sama ular. Jadi pas di-upload di Facebook gitu ya, orang misalkan promoin, malah dimaki-maki, malah dimarah-marahin gitu ya. Emang sih apa ya, tergantung kita menyikapinya juga, namanya juga sosial media ya, jadi terserah orang gitu mau ngupload apa aja. Cuman kita harusnya lebih bijak aja gitu kalau dalam berkomentar. Kalau gak suka ya udah tinggal blok aja gitu orangnya, atau ya udah lewat aja gitu. Atau misalkan kalian saking fobianya gitu ya, kesal sama yang uploadnya, ya udah kalian bicarain baik-baik aja gitu, jangan sampai apa ngegerutu di kolom komentar sampai banyak itu. Nah yang bikin viralnya itu itunya gitu ya, dari perdebatan ibu-ibu. Perdebatan emak-emak yang bilang geli, bilang ini, bilang itu. Ya pokoknya kayak gitu lah ya. Gak usah dipikirin yang kayak gitu nama. Nah, kalian misalkan tertantang nih pengen nyobain gitu ya, sensasi tidur di atas spray yang bergambar ular yang gila gitu kayak gitu. Apalagi tadi yang nomor 2 yang aku sampai sekarang juga masih apa ya? Takut gitu ya. Tapi kalau misalkan tidur di atas spray yang gambar panci gitu ada isi dagingnya, mungkin boleh dicoba. Atau mungkin yang itu tuh yang motif apa sih, spraynya motif uang. Aduh serasa menjadi orang kaya gitu ya, kalau pengen tidur gubrak langsung, gubraknya itu di atas uang gitu. Ini mah ya terlalu menghalu. Tapi udah aja temen-temen, segitu aja dulu kita ngebahas yang viralnya ini mah, sekedar lewat di beranda kalian aja ya. Oke, gak tau nih berfaedah apa enggaknya video ini. Kita sharing aja, ambil baiknya, kalau buruknya dibuang aja, jangan diambil ya. Oke, udah aja, segitu aja dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye.